Bapak Ibu hadirin, disilakan duduk kembali. Hadirin undangan yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur atas segala limpahan rahmat dan kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti debat publik terbuka pemilihan kepala daerah Kabupaten Banggai tahun 2020. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengaminkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Jamaluddin SAG, MA. Disilahkan. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari sejenak kita menundukkan kepala, seraya kita bermunajah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah permohonan dan pengharapan kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين يا الله يا Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, izinkanlah kami, berkahkanlah kami, dan ridhoilah kami di malam hari yang cerah ini dengan rahmatmu dan hidayahmu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk dapat melaksanakan debat publik putaran ketiga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banggai tahun 2020 dengan tema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional serta memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang maha besar, dengan kebesaran-Mu ya Allah, yang telah Engkau haturkan kepada kami, kami memohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah acara debat publik putaran ketiga ini, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banggai tahun 2020 ini, berjalan dengan lancar, aman, damai, penuh dengan keharmonisan, dan terhindar dari perpecahan dan pertikaian. Ya Allah yang Maha Pemersatu, satukanlah kami dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jauhkan kami dari propaganda, orang-orang yang benci dan dengki, serta kufur dari nikmat-Mu yang Engkau telah berikan. Dan berikanlah kami kemampuan untuk membangun sumber daya manusia yang mumpuni di segala bidang, sehingga kami mampu meracik, mengolah sumber daya alam dan kaya di Kabupaten Banggai ini, negeri intan permata di Katulistiwa. Wahai Zat Allah yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan kudrat dan iradat yang telah Engkau tetapkan kepada kami. Berikanlah kepada kami pemimpin kami, pemimpin di Kabupaten Banggai ini, pemimpin yang jujur, yang menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, yang senantiasa menjalankan amanah yang diberikan, yang cerdas dalam emosional, cerdas dalam spiritual, cerdas dalam intelektual, cerdas dalam kehidupan sosial, sehingga Kabupaten Banggai dan masyarakatnya menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami ini. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'al
جمعنا هذا جمعا مرهوما، ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا أو محروما. اللهم أغننا بالحلمة وزينا بالعلمة وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والأفاف والتقى والغنى. بلغنا بيت الحرام لأجور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم جعلنا نورنا في قلبنا، وجعلنا نورنا في صدورنا، وجعلنا نورنا في فؤادنا، وجعلنا نورنا في أبصارنا، وجعلنا نورنا في سمعنا، وجعلنا نورنا في بصارنا، وجعلنا نورنا في بلادنا، وجعلنا نورنا على كل حال في الدنيا والآخرة. اللهم يا الله يا ربنا تقبل دعاءنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maaf, Bapak Ibu tidak duduk tapi langsung berdiri. Selanjutnya, paslon nomor urut 2, Bapak Insinyur Amiruddin dan Bapak Doktrandes Furkanuddin Masulili ke atas panggung dan menempati podium yang sudah ditetapkan. Hadirin dan pemirsa di rumah, selanjutnya saya mengundang paslon nomor urut 3, Bapak Insinyur Haji Herwin Yatim MM dan Bapak Haji Mustar Labolo menempati, naik di atas panggung dan menempati podium yang sudah ditentukan. Silakan Pak. Baik, hadirin dan pemirsa di rumah, agar kegiatan debat publik terbuka putaran ketiga ini berlangsung dengan baik, mencapai tujuan yang baik, maka pasangan calon, tim sukses dan kita semua yang hadir di sini mesti mempedomani tata tertib yang sudah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Banggai sebagai berikut. Silakan ditayangkan. Thank you.
Undangan atau tim pasangan calon yang melakukan kegaduhan dan melanggar ketentuan sebagaimana angka 7 di atas diberi sanksi dikeluarkan dari ruangan debat publik. 9. Peserta atau calon wajib menggunakan durasi waktu efektif yang telah disediakan dalam memberikan jawaban atau pertanyaan kepada pasangan calon dan tidak boleh menjawab melewati dari waktu yang ditentukan. 10. Perhitungan waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 11. Jawaban harus sesuai dengan tema yang ditentukan, fokus, dan tidak melebar. 12. Peserta atau calon tidak boleh melakukan interupsi atas pertanyaan atau jawaban dari pasangan calon yang sedang berbicara. 13. Moderator debat wajib menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan waktu yang sama kepada tiap calon atau pasangan calon. 14. Moderator dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon dan pasangan calon. 15. Wajib mematuhi ketentuan mengenai protokol kesehatan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19 selama pelaksanaan debat. 16. Pasangan calon atau tim pasangan calon yang melanggar terhadap protokol kesehatan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19 selama pelaksanaan debat akan diberikan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, hadirin dan pemirsa di rumah, perlu kita ketahui bersama bahwa materi debat publik terbuka ini disiapkan oleh tim penyusun materi yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Banggai. Profil tim tersebut sebagai berikut. Dr. Randus Abdullah MT, lahir di Pajalele, 17 Februari 1900, hukum Universitas Tadulako Palu dan wakil pemret harian Radar Sultan. Saatnya kita mendengarkan dan menyaksikan penyampaian visi misi pasangan calon. Dan sebelum penyampaian visi misi, untuk memberi semangat kepada ketiga pasangan calon kita, mari kita memberi aplaus terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya mengundang pasangan calon nomor urut 1, Ibu Haja Sulianti Murad dan Bapak Haji Zainal Abidin Ali untuk menyampaikan visi misinya. Durasi 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. Siapa yang meninggalkan hatinya, dia akan kehilangan kendali atas kepalanya. Hadirin dan seluruh masyarakat Kabupaten Banggai yang kami hormati. Kita semua menginginkan daerah ini lebih maju. Namun, jika bisa kita bermuasabah, menghisap apa yang telah terjadi selama kurang 5 tahun terakhir. Jika kita bisa belajar jujur, ada banyak hal di berbagai sektor yang kita bisa jadikan renungan. Di sektor pembiayaan pembangunan, 4-5 tahun terakhir, APBD kita tidak meningkat. Di sektor pendidikan, rata-rata lama waktu sekolah kita belum mencapai 9 tahun. Kita belum terbebas dari wajib belajar 9 tahun. Angka partisipasi murni SD masih 94,17%, masih ada 2.134 anak usia SD tidak bersekolah. Angka partisipasi murni SLTP baru 87,19%, masih ada sebanyak 2.091 anak usia sekolah SLTP tidak bersekolah. Di bidang kesehatan, data Dinas Kesehatan Provinsi 2019 bahwa angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 429 kasus kematian, di mana kasus kematian tertinggi adalah Kabupaten Banggai 66 kasus. Dari data sistem elektronik, pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat Kementerian Kesehatan RI, pada tahun 2019, Kabupaten Banggai masih berada di urutan kelima dari kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Tengah,
soal prevalensi status gizi balita dengan masalah underweight masih 11,5% dan stunting masih 19,9%. Fakta lain, tahun 2019 Kabupaten Banggai termasuk 3 kabupaten di Sulteng yang tidak mengalami peningkatan jumlah posyandu aktif dengan hanya 198 posyandu aktif di 337 desa dan kelurahan. Di bidang infrastruktur, jalan masih menyisakan ketimpangan, terjadi penurunan pembangunan ruas jalan. Total panjang ruas jalan yang diselesaikan kepemimpinan era ini hanya 460 km. Sementara era kepemimpinan sebelumnya panjang ruas jalan yang dibangun 785 km. Mutasi dan promosi pejabat masih dengan pendekatan komplotan. IPM kita masih di urutan 4 di Sulteng. UMK kita masih 3 terendah di Sulteng. Tata kelola dan pengawasan keuangan masih menyisakan masalah jasa non-kapitasi medis. Pasien BPJS rawat inap belum terbayarkan. Inilah semua yang mendasari kami berdua berada di sini saat ini. Hadir dengan mengusung visi misi untuk Banggai bahagia, mandiri ekonominya, sehat dan cerdas rakyatnya. Yang isu pokoknya adalah membangun Kabupaten Banggai dengan menguatkan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kesehatan rakyat yang berkeadilan, hidup berbudaya dan berakhlak mulia. Dari visi misi yang ada, kami turunkan dalam program unggulan yang sangat konkret, terukur untuk dilaksanakan. Sesuai dengan problem masyarakat dan problem Kabupaten Banggai, sebanyak 17 unggulan. Sebagaimana kami telah sampaikan di berbagai pertemuan kampanye dan pada debat minggu yang lalu. Kami juga ingin menyampaikan bahwa salah satu program unggulan hatimu adalah PKH Plus. Program ini adalah program penambahan jumlah keluarga penerima PKH yang alokasi dananya berasal dari Pemda bila paslon hatimu dipercaya memimpin Kabupaten Banggai. Program PKH Plus adalah solusi bagi keluarga yang sebenarnya layak sebagai penerima PKH tetapi karena alokasi. Habis. Baik, mari kita beri aplaus kepada pasangan calon nomor 1. Selanjutnya saya mengundang paslon dengan nomor 2, Bapak Insinyur Amiruddin dan Bapak Dr. Andes Kurkanuddin Masulili untuk menyampaikan visi misinya. 4 menit durasi, dimulai tatkala Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Ketua KPU dan jajarannya yang kami hormati, Ketua Bawaslu dan jajarannya yang kami hormati, tim pakar yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu hadirin, seluruh masyarakat Kabupaten Banggai dimanapun Anda berada yang kami cintai dan kami sayangi. Selanjutnya kepada paslon 1 dan paslon 3 juga yang sama-sama kami hormati pada malam hari ini. Ya. Judul dari tema kita pada malam hari ini adalah menyerisikan pelaksanaan pembangunan kabupaten, provinsi dan nasional serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Kita ketahui bersama bahwa pembangunan kabupaten tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi ada keserasian antara kabupaten, provinsi, dan nasional. Oleh sebab itu, saya Amiruddin dan Bapak Kurkanuddin ke depan akan melaksanakan penyelesaian pembangunan Kabupaten Banggai ke depan. Sebagai contoh kasus yang kami ingin angkat bahwa bagaimana kurang lebih 5 tahun terakhir ini masyarakat yang berada di Kepala Burung, yang berada di daerah Bualemo tidak dapat menikmati infrastruktur jalan. Ya, ini merupakan bagian yang kami dapatkan ketika kami turun yang mengatakan bahwa ini bagian provinsi. Oleh sebab itu, kami akan mencoba melakukan pendekatan, melakukan lobby dan melakukan pengawalan sehingga musrembang yang ada di tingkat 2, tingkat 1 dan nasional bisa serasi berjalan bersama-sama. Kemudian yang kedua, sampai dengan hari ini Kabupaten Banggai ya masih atau Indonesia masih melaksanakan yang namanya impor beras. Oleh sebab itu dengan adanya pembangunan irigasi yang akan kita prioritaskan sehingga bagaimana ke depan Kabupaten Banggai bisa menjadi lumbung padi Sulawesi Tengah. Kemudian dalam hal perizinan juga akan kami benahi secara baik. Kenapa? Karena saat ini kami tidak melihat ya bahwa kabupaten ini mengikuti konsep nasional tentang aparatur perdayaan gunaan migas.
Kenapa? Karena ini adalah menyangkut devisa negara. Ketika itu sudah menyangkut devisa negara, maka itu akan menjadi pendapatan daerah. Oleh sebab itu, langkah-langkah ke depan kita akan mempermudah, karena proses pembangunan migas yang ada di Kabupaten Banggai merupakan hal yang peluang besar dalam rangka meningkatkan APBD Kabupaten Banggai. Kemudian bidang pendidikan, ya, ini juga yang perlu kita benahi. Kenapa sampai dengan hari ini kita masih kekurangan guru SMA kurang lebih 350 orang, guru SMP kurang lebih 500 orang, dan guru SD kurang lebih 80 orang. Ini akan kita coba untuk bagaimana ditingkatkan sehingga mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari hari ini. Selain itu, kami juga akan meningkatkan bagaimana tentang pembangunan sekolah-sekolah kita. Bagaimana tentang pendapatan dari honorer-honorer guru sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, tidak hanya dengan yang ada saat ini. Termasuk juga penyediaan tenaga guru. Tenaga guru ini memang saat ini untuk Kabupaten Banggai masih banyak, masih ada kelangkaan, utamanya di desa-desa terpencil. Oleh karenanya, melalui kebijakan ke depan kami akan mendorong pengangkatan tenaga guru apapun melalui P3K. Terima kasih. Waktu habis. Hadirin dan pemirsa di rumah, selanjutnya saya mengundang paslon dengan nomor urut 3, Bapak Insinyur Haji Herwin Yatim MM dan Bapak Haji Mustar Labolo untuk menyampaikan visi misinya, durasi 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua KPU dan anggota serta juga Bawaslu dan juga Dewan Pakar serta seluruh pimpinan partai politik yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Perkenankan kami untuk menyampaikan visi misi sesuai dengan tema yang kita tentu saja dalami pada malam hari ini, menyelaraskan pelaksanaan pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Kami tidak suka kemudian ngelantur sana, ngelantur sini, karena itu bukan tipe kami dalam pemerintahan selama 4 tahun. Oleh karena itu, demi menjawab bagaimana menyelaraskan, saya ingin memberi contoh bagaimana saya bersama Buya Haji Mustar Labolo dalam melaksanakan pemerintahan yang tentu saja seiring, sejalan, dan selaras. Saya persilahkan kepada Pak Buya untuk melanjutkan. Terima kasih Bupati Sayang Kanting, baik hati dan tidak sombong. Banyak bupati di semua daerah biasanya disharmoni. Kami almarhum sampai sekarang Pak Moderator harmoni. Ya, pertama tentang menyelaraskan proses pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah tema malam ini. Apa yang mau kita buat? Kalau tadi kami disampaikan pemerintahan yang masih sangat banyak penilaian, yang menilai itu bukan paslon dengan paslon. Tapi alhamdulillah Kabupaten Banggai sudah dinilai oleh tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi kita sejak dimulai, karena ini memang peningkatan kualitas sumber daya manusia itu bagian penting daripada sistem yang dibangun oleh pemerintah pusat dengan 5 poin penting dalam sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, regulasi, dan sebagainya. Apa yang kami sudah buat? Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi kita di luar migas dari 6,5 naik ke 7,5%. Itu bukan kita yang buat, bukan yang menilai orang BPS dan dari tingkat pusat, bukan yang menilai itu Mantai Lombok atau Jailangkung. Mohon maaf bro, kita semua dengan data yang baik. Kemudian apa terjadi? Penurunan angka kemiskinan dari 9,12% ke 7,8%, setara dari 33.000 penduduk ke 29.000. Itu diakui oleh tim pengendalian kemiskinan daerah, provinsi, dan nasional. Kemudian apa yang terjadi? Kita punya indeks pembangunan manusia dari 69 ke 70 sampai 71 tahun. Dan itu hanya ada 4 kabupaten di Sulawesi Tengah itu yang terjadi di atas 70. Itu yaitu Palu, Boso, Banggai, dan Tujuh Una-Una. Ini data yang memang harus sudah kita matang. Kemudian kita punya Gini rasio. Gini rasio itu dari 0,34 sampai dengan sekarang 0,19. Kemudian apa lagi? Tentang
Stunting, stunting itu tingkat nasional 35%. Di tingkat kita sudah 19%, nasional 35%. Dan kita diakui bupati diundang ke Budapest. Budapest itu bukan di sebelah Pesubuloli, di Amerika. Diberi penghargaan kita tentang itu. Memperkokoh, kemudian bagaimana dengan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia? Kita di Kabupaten Bangkai dengan adanya suku, agama, ras, antar golongan, bukan kita berkotak-kotak, tapi dalam rangka memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Saluan, Balangtak, Banggai, Andio, ini empat komunitas suku kita yang harus kita angkat harkat dan martabat. Kita mulai dari Batik Namo. Kita baru mau mulai, ya memang kalau mulai Batik Namo, kalau sekarang dibilang tidak ada orang kerja di Batik, itu karena corona. Jangankan Batik Namo, pengeboran minyak pun tidak ada sekarang. Ini semua yang harus kita clearkan dalam memantapkan jati diri kita. Demikian Pak Moderator. Ya. Baik, hadirin dan pemirsa di rumah, mari kita memberi aplaus kepada ketiga pasangan calon kita. Hadirin dan pemirsa di rumah, inilah akhir dari segmen yang pertama. Kita akan masuki commercial break. Tetaplah pada debat publik terbuka putaran ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangkai.